Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, berikut ini adalah video simulasi acara graduation SD 6 Andalus. Yang pertama adalah proses kedatangan. Setelah turun dari kendaraan, ayah, bunda, dan ananda melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Apabila suhunya normal, petugas kami akan mempersilahkan ayah, bunda, dan ananda untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum masuk ke dalam area sekolah. Apabila ketika ayah bunda datang terdapat keluarga ananda yang lain, maka kami menghimbau untuk tetap menjaga jarak dan membentuk antrian. Setelah mencuci tangan, ayah bunda masuk ke dalam untuk melakukan registrasi di pos dekat gerbang. Ayah bunda bisa menyebutkan nama ananda untuk kemudian diceklis pada form kehadiran. Jika sudah registrasi, ayah bunda langsung menuju ke lokasi acara graduation melewati rute yang diarahkan dan duduk di kursi masing-masing. Pada kursi yang telah disediakan, sudah terdapat nama ananda dan diatur jaraknya dengan kursi peserta lain. Selama acara graduation, ayah bunda diharapkan mengikuti arahan dari panitia dan tetap berada pada kursi masing-masing. Pada kursi yang telah disediakan, sudah terdapat nama ananda dan diatur jaraknya dengan kursi peserta lain. Yang kedua yaitu prosesi penyematan kelulusan SD 6. Ayah, bunda, dan ananda naik ke atas panggung dari arah kanan. Saat di panggung, prosesi penyematan dilakukan oleh orang tua. Ayah bunda dapat mengalungkan medali ke ananda terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memberikan vandel. Lalu, dilakukan sesi foto. Setelah itu, dapat bersalaman dengan ibu kepala sekolah dan fasil kelas, kemudian turun melalui tangga panggung sebelah kiri. Dan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi foto di photobooth yang sudah disediakan. Perlu diingat, foto diambil menggunakan kamera sekolah oleh panitia graduation. Ayah bunda tidak diperkenankan foto menggunakan kamera pribadi. Yang ketiga, yaitu prosesi kepulangan. Untuk proses kepulangan, ayah, bunda akan dipanggil secara bergiliran agar tidak terjadi penumpukan di area parkir atau menyebabkan kerumunan. Sebelum keluar dari gerbang, akan ada bapak dan ibu guru yang akan melepas kepulangan dan dapat saling bersalaman, namun tetap dari jauh dan tetap menjaga jarak. Thank you.